Selama tidak tercatat di KUA, maka kami menganggap bahwa pernikahan itu tidak ada. Berita yang beredar saat ini terkait pernikahan sejenis. Ini seperti apa sih Pak tanggapan dari Kemenag sendiri Pak? Yang pertama bahwa kami mendengar adanya pernikahan sejenis itu sesungguhnya dari media online ya. Kemudian kami melakukan cross check ke Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Naribul bahwa berdasarkan informasi dari Kepala KUA Naribul bahwa pernikahan itu sama sekali tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Akan tetapi kami telah memerintahkan kepada Kepala KUA Kecamatan Naribul untuk melakukan investigasi ke lapangan, mencek langsung kepada yang terlibat di dalam pernikahan tersebut supaya nanti betul-betul informasinya dapat kami terima. Oleh karena itu, maka hari ini Kepala KUA beserta tim tengah melakukan investigasi di lapangan. Sejauh ini memang tidak ada laporan ataupun permohonan nikah dari yang bersangkutan kepada pihak KUA setempat. Dari informasi yang langsung kami tanyakan kepada Kepala KUA, memang sama sekali tidak pernah ada calon pengantin yang kemudian mendaftarkan diri atas nama namanya siapa. Bahkan justru Kepala KUA sendiri dapat informasi dari Kapolsek. Oleh karena itu maka kami dari Kementerian Agama yang pertama tentunya merasa prihatin tentang telah terjadinya pernikahan sejenis. Kemudian sikap apa yang harus kami lakukan? Tentunya ini menjadi PR dan harus menjadi komitmen bagi kami untuk terus meningkatkan pembinaan kepada masyarakat. Kita punya penghulu di lapangan, kita punya penyuluh untuk kemudian mereka terus meningkatkan pembinaan kepada masyarakat tentang pernikahan ini sehingga hal-hal yang dikhawatirkan kejadian seperti ini mudah-mudahan ke depan tidak ada. Pak, sejauh ini dulu sempat pernah ada juga di daerah Sukaresmi. Sejauh ini pihak Kemenag sendiri sudah menerima berapa laporan sih Pak yang situasinya yang memang mungkin hampir mirip gitu Pak? Ya, sejauh ini karena memang saya di Seksi Bimas baru 5 bulan berjalan, memang kami baru mendengar laporan yang pertama dari pernikahan sejenis yang beberapa bulan kebelakang yaitu di Sukaresmi, dan alhamdulillah memang itu mereka hendak mendaftarkan ke KUA tapi kemudian oleh KUA ditolak karena memang tidak bisa mengajukan dokumen tentang kependudukannya. Kalau yang hari ini memang sama sekali tidak melakukan pernikahan. Dalam pandangan kami bahwa pernikahan itu selama tidak tercatat di KUA, maka kami menganggap bahwa pernikahan itu tidak ada. Berarti intinya mengimbau untuk masyarakat juga untuk tidak melakukan kawin siri atau semacam itu. Betul, yang pertama, terlepas apakah pernikahan itu pernikahan, maksud saya, pernikahannya benar gitu, tapi dilakukan secara siri, maka itu tidak boleh lah bahwa setiap pernikahan harus dicatat di KUA, apalagi pernikahan yang sama sekali bertentangan dengan ketentuan syariat, juga dengan
dengan moral, dengan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat, saya kira itu sudah jauh dari aturan-aturan yang ada. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.